Cabi, Cabiku sayang, jangan ginilah, jangan diamin abang terus. Dari kemarin kamu diam terus, jangkrik aja bersuara. Dari kemarin sampai sekarang kamu diamin abang, udah kayak limbat kok lama-lama. Atau kita ke mall shopping? Mau ngapain sih lo ke mall? Mau beli daster merah? Udahlah, jangan dibahas-bahas lagi yang itu. Move on lah. Lagian lu bukannya nyari duit buat makan, malah nyari kerang denyut. Tabu lu. Iya, Bang, minta maaf, Abang kilaf. Yang lalu-lalu biarlah berlalu. Mari kita menyongsong masa depan yang cemerlang dan gemilang. Udahlah, Bang, minta maaf lah. Ya, jangan gitu lagi ya, jangan diamin abang lagi. Cabe, James. Emang benar kata orang, mantan kalau udah nggak bareng lagi makin cantik. Apa kabar? Baik gue. Siapa? Aku. Asisten wak gue. Merantau dia ke Jakarta, lagi nyari kerja. Nganggur. Gelap kali kulitnya ya. Pakai skincare bang, biar cerah. Jadi masa depan pun cerah. Kalau abang belum ada kerjaan, kebetulan di perusahaan bapak saya lagi membutuhkan orang. Abang jurusan hukum? Oh, hukum cambuk. Jangan gitu dong bang, bercanda. Kurang lucu ya. Papi apa kabar? Baik dia. Aku udah lama juga gak ketemu papi. Bisa dong dalam 2-3 hari ini aku kesana? Gak usah, lagi ke luar negeri dia, lagi ke Qatar. Oh, nonton Piala Dunia. Berarti rumah kosong dong? Enggak bang, bercanda. Udah ah, James, kita duluan ya, buru-buru nih kita. Oh, bang, jagain cabai aku ya. Yuk. Ya kali aja ada preman-preman yang ganggu. Cabai. Aku tahu Cabi, aku punya salah. Tapi nggak kayak gini caranya. Ternyata dia mantan kau. Masih sayang kau sama dia kan? Masih cinta kau sama dia kan? Dan yang paling parah, nggak kau anggap aku di depan dia. Tega kau. Kalau bisa kenapa gua kagak? Lagian juga gua cuma nyapa doang. Nggak kayak lu tuh, main gila di belakang gua. Ada otak ya Cabi. Lihat orang kayak sikit langsung keluar gatalnya. Gak peduli aku, dia mau anak lawyer, mau anak konda. Aku pun banyak kenalan pengacara, Rohit Sitompul, Hotman, Hotband, Hotgirl pun kenal aku. Tega kali ya.
senyum terus, senyum terus. Pantang jadi yang kaya sikit, senyum terus. Bukan yang gak tahu aku, senyum-senyum aja kau. Habis cetan kau kan sama si James Pukima itu. Lu gak apa sih, Bang? Demikianlah perempuan. Dia hanya mengingat kekejaman orang lain padahal kecil. Kau lebih kejam, Cebi. Kau bukan tunanganku. Kau bukan istriku. Eh, lu ngapa? Orang gua kagak cetan sama dia juga. Nih, lu lihat. Ya. Yeah. Makanya ngedoh-ngedoh aja sih lu. Bacaannya apa tadi? Itulah pentingnya sekolah. Cabe. James. Cantik banget sih. Masa? Iya benar, aku enggak bohong. Oh ya, kok aku jemput di sini ya, enggak di rumah? Iya, tadi gua habis dari rumah temen gua. Oh. Kita kemana nih? Makan? Staycation? Makan aja maksudnya. Ya udah bebas kemana aja. Kalau gitu, gimana kalau nonton dulu? Kebetulan ada film Marvel terbaru, Black Panther. Yaudah, yuk. Tapi sebelumnya aku mau ngomong loh. Cabe, aku bener-bener nyesel ninggalin kamu dulu. Kamu ngapain sih sama preman gak jelas itu? Pengangguran. Hati-hati. Dia itu banyak tipunya. Cabe, kita mulai dari nol lagi yuk. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Apa salahku kau buat begini? Aktif nomornya. Manalah kau, Cabe? Aku yakin dibawa nginep kau sama si James-James itu. Dinjotnya kau nih pasti. Mobilnya tuh. Kok gak ada? Aku curi aja mobilnya nih. Woi!
Oh. Jadi lu mau maling mobil bos gua? Mana ada? Nah udah, gak usah pura-pura lu. Udah gua lacak dari GPS mobil ini. Lu gak tahu bos gua dari keluarga siapa? Hah? Eh, siapa? Bos kos James anjing babi pukim aram jada itu? Ya? Iya. Kau dengar ya? Si James babi itu yang udah larikan cewek aku, ngerti kamu? Ah udah, gak usah alasan. Lu udah ketahuan nyuri. Masih aja pura-pura. Sosokan apalah. Eh, gua kasih tahu sama lu ya. Lu gak tahu lagi berhadapan sama siapa sekarang, ha? Kau dengar, aku gak pernah takut sama siapapun, ngerti kau? Hah? Mau klaim Avenger sekalipun, Justice League, aku gak takut, ngerti klaim? Aduh, Nil. Tolong aku, Nil. Ini kan bos gua. Lu apain bos gua? Enggak tahu aku, Bang. Sumpah. Cabe. Kita mulai dari nol lagi yuk. Sumpah alasan lo! Udah jelasin bos gua! Bang, sorry bang. Cewek aku udah nelpon, ternyata gak dilarikan sama bos abang. Tapi aku gak tahu nih bos abang kenapa di sini bang. Alasan lo, bangsa! Gak diangkat lagi. Padahal kan gue cuma mau ngetes dia doang. Apa jadi dia yang minggat sih dari rumah? Lu di mana sih, Bang? Atau kita ke mall aja, shopping. Lama gak ketemu. Oh ini ya, aku nih. Gat. Mana dialog ayam? Kalau lo bisa kenapa gua kagak? Ah. Cabe. Yes. Makin cantik aja sih. Ini aku serius loh. Oh ya. Oh, kameranya dulu, kameramu. Cabe.